Pak Jokowi juga pernah kesini Bu ya? Halo? Pak Jokowi itu ya? Pak Joko saya dibawa ke acara Mas. Oh pas aku acara sana ya? Dua kali dari. Iya. Oke Mas Guys, selamat jumpa lagi di OJTV. Kali ini kita pergi ke Madiun Mas Guys. Kita coba mampir di salah satu warung pecel yang sudah terkenal Mas Guys. Bahkan Bapak Jokowi pun pernah mencicipinya Mas Guys. Ini lagi di Madiun Mas Guys. Nanti kita coba tanya-tanya ke ownernya Mas Guys. Sampai TKP Mas Guys, kita coba ini mencicipi warung nasi pecel Yu Gembrot. Masuk Mas Guys. Pak Jokowi juga pernah kesini Bu ya? Halo? Pak Jokowi itu ya? Pak Jokowi saya dibawa ke acara Mas. Oh pas aku acara sana ya? Dua kali dari. Iya. Lagi Mas. Iya. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf ini Pak. Pak Indro. Pak Indro ya? Iya. Pak Indro di sini sebagai apa ini? Pengelolanya? Iya. Ownernya ini? Bukan ownernya, ibu ownernya. Ownernya ibunya ya? Saya pegawainya. Pegawainya ibu ya? Iya. Bisa aja Pak Indro ini. Pak Indro, ini warung pecel ya, khas iya. Madiun ini ya. Iya. Warung Yu Gembrot ya. Yu Gembrot. Yu Gembrot. Tadi saya masuk itu saya pikir yang jual itu gembrot-gembrot ini. Sekarang yang gembrot yang sini. Gitu ya. Yang gembrot yang beli ini ya. Awal mulanya nama itu gembrot dari mana? Trademarknya itu. Awal mula jual itu nenek saya. Oh, nenek ya. Nenek. Berarti generasi ketiga ini ya. belum ibu masih bantu ibu. Oh gitu ya. Jarang sekali sekarang. Karena tahun 1442 keliling lho Mas. 42 itu keliling awalnya itu ya, Bapak ya. Terus ibu saya tahun 1974 juga keliling. 74 juga keliling. Ya. Masyaallah. Di Madiun ini Pak ya? Di Madiun. Oh gitu ya, Awal mula nama Yu Gembrot itu memang nama kecil ibu saya. Oh, nama panggilan. Nama buli. Oh, nama buli, ya. Bullying. Ya. Dulan, gitu ya. Dulan gemuk ibu saya kecil. Oh, gitu ya. Terus dipanggil sama orang-orang sekitar gembrot gitu ya. Sampai sekarang. Masya, jadi berkah Pak namanya itu Pak ya sampai sekarang ya. Gimana? Namanya jadi berkah sampai jadi amin. Apa ya? Amin. Sama trademarknya itu nasi pecel di Madiun ini sudah terkenal kalau di Madiun mampir di Yu Gembrot gitu ya, Pak.
Biaya, ini bukanya jam berapa, Bapak? 7 pagi sampai 9 malam. 7 pagi sampai 9 malam ya. Terus mohon maaf Pak, ini rata-rata perharinya sampai berapa pincuk? Pincuan ini kayaknya Pak ya. Iya. Ah, berapa pincuk Pak ini Pak per hari? Perkiraan sampai 200. Ya kalau liburan bisa. Gitu ya. Sampai 200 pincuk ya. Iya. Ah, ya. Ini ciri khasnya yu gembrot, pecel yu gembrot ini apa, Bapak? Yang ciri khasnya membedakan. Yang membedakan sama yang lain. Iya. Kalau kata orang Balangan, lauknya Mas, dagingnya. Lauknya daging. Dagingnya ya? Iya. Oh, gitu ya. Lain. Kenapa dagingnya? Empuk. Empuk ya? Iya. Oh, dan gitu ya. Mas aja lah nanti yang mendesa. Iya, nanti saya coba ya. Saya pesan nanti ini. Iya. Gimana rasanya? Oh, jadi itunya ya di ya. Di ya. Lauknya ini ya. Iya. Lempuk iya. Ya. Sama kalau pecelnya gimana pecelnya, Pak? Pecelnya mah monggo mungkin jenengan mau nilai. Kalau gitu ya. Enggak, maksudnya beda sama yang lain ya. Kalau madu rata-rata hampir sama lah, mirip. Hampir sama ya. Ada sedikit perbedaan gitu. Ini itu buat sendiri, Pak, pecelnya, Pak? Buat atau sendiri. Memang buat sendiri ya? Iya. Jadi khusus ya untuk pecel ini buat sendiri ya. Iya ya, Pak. Ini terus ini kan banyak ini, Pak. Saya lihat ini loh. Banyak dikunjungi artis dan pejabat ya. Iya. Bahkan ada fotonya Pak Jokowi juga iya, ini, Pak ya. Iya. Memang suka sering mampir ke sini ya kalau ke Madiun itu ya. Iya. Iya. Iya, iya, ini. Luar biasa. Oke, oke. Terima kasih Pak Indra ya. Iya. Informasinya nanti coba saya pesan, saya nikmati nanti kalau itu saya perlu tanya lagi ya, Pak Indra ya. Oke. Oke, Pak, saya pesan sekarang ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ini mesinnya kemana nih? Ke Mbak ini atau ke Bapaknya ya? 1 2 3 4 Pak ya. Iya, Mas. 4 pencuk ini. Sambil kita lihat cara menyajikan ini ya. Ibunya nih. Ini Bu Indra ya ini ya? Benar. Ibu. Oh, ponakannya Ibu. Kemenakan ya. Iya, Mas. Kan Bu, tadi ikannya apa aja Bu di sini Bu? Daging, lidah, paru, limpa. Daging, lidah, paru, limpa, tetelan, telur, telur. Oh gitu ya, macamnya itu aja Bu ya. Telur asin ya. Tahu tempe bacem, tempe goreng tapi sudah habis. Sudah habis. Luar biasa ya. Saya ikan paru aja Bu ya, ikan paru. Nasi rawon satu. Ikan itu Bu, paru ya. Pakai pencok aja Bu. Oh, ini ya Mas. Oh. Ini sayurnya Bu ya? Iya. Wah, ini pecelnya ini. Paru Bu. Oh, apa itu? Ya, Mas. Ya. Oh yang bungkus tadi itu ya, Mbak. Iya. Oke, siap ya, Bu. Menggoda, Mas, guys. Sayurnya menggoda, seger ini. Ini dulu ikan daging ya, pal. Pal dulu. Oh, paru sana. Paru. Paru ya, oke. Pak saya
Sayurnya komplit. Oh, enak apa Bapak? Lidah, lidah. Ya motorku, motornya. Motornya bambar, ini baru ini jeruk. Ini jeruk. Ini dijual juga Bu ya ini ya, yes. Untuk pek-pekan ini ya, sampelnya nipul ini Bu. 200 gram nih ya. Oh gitu Mbak ya. Ini kalau 200 gram berapa Mbak? Ini 15, ini 40. Ini 15.000, yes. 200 gram. Kalau yang besar ini? 400 gram 30.000. 400 gram 30.000. Oke, siap ya. Oh iya. Pagi Bapak. Oh, pagi Mas. Dengan Bapak siapa ini? Girsa. Pak Girsa. Pak Girsa, mohon maaf. Ini gimana rasanya pecel yu gembrot ini? Menurut Mas Girsa ini. Saya baru 2 kali makan di sini. Oh, gitu ya? Ya. Dari mana memang Mas Girsa? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ya. Wah, ya. Terus gimana? Kalau pokoknya kalau setiap pulang ke sini baru 2 kali dan pengen nyoba ke sini. Gitu ya. Rasanya lumayan sih enak. Gitu ya. Saya suka parunya di sini. Parunya ya? Iya. Oke, oke. Siap. Rasanya pecelnya beda memang ya dari yang lain ya. Beda. Kalau sama Surabaya sih memang beda. Di sini jauh lebih enak. Oke, siap. Oke. Makasih banyak Mas Girsa atas semuanya. Oke. Selamat menikmati pecelnya nih, sudah dipesan ini ya. Maaf ganggu waktunya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Mas Girsa, subscribe ya. Makasih, Bu.